Hai semuanya, ketemu lagi sama kita keluarga Zaldi dan kita lagi di atas gedung serbagunanya Nepal Van Java. Hai semuanya, ketemu lagi sama kita keluarga Zaldi. Sekarang adalah tanggal 28 Desember tahun 2023 nih guys. Video ini adalah perjalanan kami selama berada di Nepal Van Java. Jadi setelah kami menginap di Ompingai Homestay, kami berencana jalan-jalan menggunakan ojek motor nih guys. Sebenarnya bunda awalnya ragu-ragu karena mengingat perjalanan nanti banyak banget tanjakan yang terjal. Tapi kami diyakinkan oleh Pak Badi bahwa beliau sudah sering ngegoncengin orang yang berat badannya lebih dari aku guys. For your information, beratku sendiri 100 kg. Sedangkan Pak Badi pernah ngegoncengin yang beratnya 150 kg. Doain aku kurus ya guys. Pak Badi ini yang akan mendampingi trip kita kali ini ya guys. Jadi kami menyewa ojeknya 4 ya. Per orang dikenakan biaya 150.000. Perjalanan kami dimulai dari jam 4.30 pagi. Kami mau ngubur waktu sunrise di Silancur Highland nih. Perjalanan kami tidak semua terlekam ya guys, karena kondisinya memang masih benar-benar gelap. Tapi nanti kembalinya kita akan melalui jalan ini kembali, jadi tungguin aja ya. Saat kami kesini, tiket masuk Silancur Highland adalah 15.000 per orang ya guys. Nah, kita sudah sampai di Silancur Highland nih guys. Begini penantian sunrise kita. Sayangnya, kabutnya lagi tebal jadi tidak terlihat sempurna. Terdapat 4 gunung yang bisa kita lihat, yaitu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Andong, dan Tolomoyo. Sekarang kita berada di 1300 mdpl, berada di Dusun Dadapan, Desa Mangli, Kali Angrik, Wisata Negeri Sayur. Begini pemandangan sunrise-nya guys, indah banget kan? Oke deh, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ya, menuju Sukomakmur. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke Sukomakmur. Untuk jaraknya sendiri itu dari Silancur Highland sampai Sukomakmur sekitar 21 km. Dan asli guys, selain pemandangan yang keren banget, pipi kita berasa kebel karena angin dingin guys. Tapi emang seru banget deh, bakalan jadi kenangan yang akan selalu kita ingat. Karena memang ini first time-nya kita menikmati pemandangan alam langsung di pegunungan. Dengan harga Rp150.000, ini worth it banget untuk dicoba guys. Oh iya, kalau kalian mau memakai jasa ojek yang kami pakai, kalian bisa hubungi Pak Badi ya, nomornya akan kami lampirkan. Nah guys, kalian lihat gak? Kita bakalan naik ke atas nih.
Nah, kita sudah sampai nih guys. Ini dia Negeri Sayur Sukomakmur. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang gak boleh dilewati nama siapapun. Karena Negeri Sayur Sukomakmur ini benar-benar keren guys. Untuk lebih detailnya, Negeri Sayur Sukomakmur ini berada di lereng Gunung Sumbing guys, tepatnya di Dusun Nampan. Kenapa sih dijuluki Negeri Sayur? Karena Sukomakmur itu wilayahnya punya macam-macam jenis sayuran yang berlimpah dan yang pastinya kualitasnya mantep banget. Gak cuma sayur-sayuran yang berlimpah, tapi pemandangannya juga kerennya minta ampun guys. Kalau kalian kesini bareng pemandu, kalian gak perlu bingung nih guys. Mereka bakal bantuin kalian bikin foto atau video yang hasilnya kece badai. Tadi kita udah ngeliat sunrise di Cilancur Highland dan kita juga udah ke Negeri Sayur Sukomakmur nih. Selanjutnya kita bakalan balik lagi nih ke Nepal Van Java. Coba kalian lihat, menurut kalian pemandangannya keren gak guys? Kalian sependapat ya sama aku kalau tempatnya ini keren parah. Gimana liburan kita? Seru kan? Ayo guys, buruan liburan, jangan di rumah aja. Nah, dari Sukomakmur ke Nepal Van Java ini, jalanannya banyak turunan nih guys. Dan ntar kita bakalan ketemu sama jalanan letter S. Kenapa bilangnya letter S? Bukan letter S, karena kalian lihat sendiri tuh, terjal banget. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ayo dukung channel kami, biar kami makin semangat bikin videonya. Thank you.
Kita sudah sampai nih di Nepal Van Java, dan ini adalah pemandangan dari gedung serbagunanya. Oke guys, berhubung aku lapar, kita bakalan pergi nih ke base campnya Gunung Sumbing. For your information, tempat itu menjadi tempat perkumpulannya orang-orang yang ingin mendaki Gunung Sumbing. Oke deh guys, sekarang kita bakalan ngelewatin Dusun Butuh. Kita bakalan ngelewatin perumahan-perumahan warga guys. Dan lihat aja nih jalannya guys. Beh, terjalnya minta ampun coy. Jalanannya kecil, banyak tanjakan, banyak turunan, dan juga belok-beloknya. Ush, serem ey. Jangan lupa salam, senyum, dan sapa guys, karena kita bakal ngelewatin perumahan yang banyak orangnya. Gimana menurut kalian jalanan di Dusun Butuh ini? Seru kan? Kalian harus nyobain kesini deh guys, supaya bisa ngerasain sensasinya langsung. Guys, itu samping kita jurang guys. Tuh guys, lihat, nenek-nenek aja masih bisa nanjak ginian. Kita kok cuma rebahan, ayo dong. Kenapa sih dijuluki dengan nama Nepal Van Java? Karena Dusun Butuh ini memiliki kemiripan dengan perkampungan yang berada di Himalaya, Nepal. Yang pertama mirip adalah rumah penduduk yang rapih dan modelnya bertingkat seperti model terasering. Rumahnya pun dicat warna-warni. Kemiripan kedua, kondisi cuaca di Dusun Butuh dinginnya hampir sama dengan Nepal, yaitu suhunya berkisar antara 12 sampai 19 derajat Celcius. Kemiripan ketiga, Nepal menjadi tempat pendakian ke Himalaya, sedangkan Dusun Butuh pendakiannya menuju Gunung Sumbing. Nah, kita sudah sampai nih guys. Ini dia base camp Gunung Sumbing. Di sini kalian bisa milih nih guys antara prasmanan dan juga pesan. Kalau di prasmanan ada makanannya seperti yang bisa kalian lihat ya guys. Ada sayur, ada mie, ada telur, ada ikan dan juga lain-lain. Rekomendasi dariku ya jelas nasi goreng guys. Nasi gorengnya parah enak banget. Tapi tetap ya guys, masakan bundaku nggak akan tergantikan. Setelah kenyang makan, kita lanjutin perjalanan ya guys. Nah, di situ kalian bisa lihat nih guys, ada masjid yang besar dan indah banget. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Masjid itu dibuat dengan dana swadaya masyarakat di sana, guys. Nah, ini adalah destinasi kita yang terakhir, guys. Namanya Taman Depok.
Di sini kita bisa foto-foto dengan latar belakang gunung nih guys, yang pastinya kece banget. Sekarang kita akan balik dulu nih guys ke penginapan Om Pingai. Untuk kalian yang belum nonton videonya bisa langsung tonton ya di channel kami. Nanti akan kami lampirkan foto-foto dan juga video yang dibuat oleh Pak Badi nih guys. Oke deh, segini dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa tungguin video kita yang selanjutnya ya, yang pastinya akan lebih seru. Sampai jumpa!